gimana aku pengen ngajak ngabuburit sama kamu. Kita ngabuburit gimana? Kemana? Kemana aja, ngabuburit. Kan belum puasa. Ih, aku pengen ngajak kamu ngabuburit. Ngajak buru-buru merit. Ah! Kenalin, aku Abi. Abi? Iya, coba aja panggil Abi. Abi? Kurang keras. Abi? Yang keras sekali lagi. Abi? Apa sih, Mumi? Apa aja lah, bebas. Bebas ya? Bebas sih, gimana imam ya? Iya. Aduh. Ereking Sultan habis dibawa Sumori. Tapi orangnya ada 3 orang doang. Sultan aja pakai ereking, Bos. Sultan aja pakai ereking. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wait a minute. Kamu mau apa? Ana aja yang Sultan, perusahaan Ana banyak, Ana gak ngerokok. Gak boleh ada asbak-asbak di situ. Mbak, kamu ngerokok? Hah? Ngerokok? Widih, ngerokoknya apaan tuh? Hah? Enggak. Aku gak mau rokok-rokok murahan kayak gitu. Ana Sultan, pulsa Ana banyak. Ana gak mau rokok-rokok begitu. Rokok-rokok dari Arab kalau Ana. Kali ngebul udah kayak asap cantra asli. No. Ah, Ana di mana sekarang? Bruh. Ana di mana? Kenapa tanganmu? Sayang. Apa sih kamu bilang-bilang sayang? Oh. Sayang. Sayang, Mas. Hah? Sayang. Mas tuh apaan? Emang Ana pakai Mas? Ana nggak pakai Mas? Oh, di Indonesia kalau laki-laki panggil nanya Mas. Ya. Kalau cewek? Bruh. Kalau setengah cewek dan cowok? Aku gak tau. Di Indonesia gak ada gitu ya? Wait a minute. Ada. Hah, gak boleh. Apa dong? Bukannya banci itu buat masak? Banci. Oh. Ana salah? Salah. Ana dari Arab. Bruh. Ana baru 3 hari di Indonesia. Ana mau beli saham yang di Indonesia. Semua. Ana kan Sultan. Terus Ana banyak berlian, banyak di rumah, emas ada di rumah. Ana punya karakter vokal yang biasa di luar. Maksudnya luar biasa. Kenapa? Antum gak percaya sama suara Ana? Ana biasanya kalau ke kafe-kafe, Ana gak pesan minum. Nyanyi aja Ana di sini. Karena Ana gak mau minum-minum murah kayak gitu. Enggak, Ana enggak ngamen. Ya udah. Ana nyanyi aja paling sini. Jangan, Mas. Jangan. Enggak apa-apa Ana nyanyi sini. Hah? Enggak apa-apa lah. Ana Sultan, pulsa Ana banyak, suara Ana bagus. Enggak apa-apa kali. Ah, Ana mau nyanyi aja di sini. Ada. Bruh. Ana ada lagu orang Indonesia yang rambutnya gondrong. Enak banget suaranya. Ah. Nuhana hinu, yeah. Nuhana hinu, yeah. Nuhana hinu, wow. No. Enak sarana ya? Lumayan. Emang. Sultan Arab aja. Raja Salman. Raja Salman aja. Anak dikasih uang nih. Ana dikasih uang sama Raja Salman nih. Nah,
Katanya di Indonesia ini banyak. Kalau di Arab ini hanya buat beli pulsa aja. Iya tah, iyalah. Ana kasih tahu aja. Kalau Ana itu sultan, pulsa Ana banyak. Ada lagi Ana waktu di Arab, ada lagu-lagu Indonesia banyak yang viral di sana. Ana lah tahu lagu-lagu Sunda. Enak banget kayaknya short ini. Lagu ini enak banget. Nah aku nau nu bangoy hobani geuyis. Nah aku nau nu geuyis hobani bangoy. Siga na mang aya sya. Sae ade rupa. Mayun. Wanta ganti. Yayu. Ai tasih nau ngai minggu. Oh, yeko yeko na cangkang cau. Cukup. Iya. 100 ya nilai aku ya. Nilai Ana 50 lah ya. Hah? 50. Itu masih nilai MTK kamu. Iya. Kok masa? Coba aja lihat tanya guru antum. Astagfirullah. Hah? Oh, enggak sekolah. Kirain anak kelas 2 SMP. Kenapa? Ana mau nyanyi aja ya galau-galau ya. Sakit hati, semua sakit hati, semua ini terjadi berkali-kali. Wow, sakit hati. No. Ana bukan ular, ana bukan ikan, ana nggak bersisik. Ini bantuan aja. Oh? Di kamar mandi aja deh. Hah? Kamar mandi ana nyanyi. Orang Ana sering ke kafe, banyak yang terhibur karena suara Ana saking sadunya. Itu di kafe mana ya? Hah? Kafe mana? Kafe. Kafe Dubai, kafe Arab, kafe Turki, kafe Paris. Ana baru kali ini nginjak di kafe Indonesia. Ternyata orang-orangnya aneh-aneh kayak kamu. Kamu mau uang? Ana? Hah? Banyak nih lah nih. Mau nih? Yakin ya mau? Hah? Oh ya, okay. Pulsa Ana banyak. Duh. Mayan lah buat di dompet buat jajan sama ayang kan? Hah? Kebetulan gak punya ayang. Gak punya ayang? Aduh, cantik doang gak punya ayang. Kamu punya ayang gak mbak? Punya? Punya? Ayang geprek ya? Hah? Gak lucu. Garing. Aku aja yang ngedenger gak lucu. Lagi kamu. Ya udah ya. Tayo lagi kalau gak mau. Ana sultan. Terus Ana banyak. Ya sultan Ana sampai mana nih? Halo, ajudan di mana? Oh iya 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 iya. Abang udah di Indonesia ajudan. Ajudan abang nitip ini. Nitip sepatu Air Jordan, tas Hermes sama tas Gucci. Oke? Iya. Anak ini lagi di samping janda anak ketiga. Ke kafe dia bawa anak tiga ajudan. Yang satu minta ASI, yang dua minta makan. Udah mah abang yang suruh di ini, sultan yang suruh ngasih makan. Dia mau dinafkahin sama sultan, mentang-mentang sultan terus anak banyak. Dan ya udah ya. Anak tunggu di sini. Hati-hati bawa mobil Lamborghini yang ajudan. Apa sih? Mau ya Lamborghini ya? Ya udah ajudan. Anak tunggu di sini ya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak uangnya. Kok enggak boleh ditabrak? Hah? Tabrakin aja. Kamu nenye. Kamu nenye. Kurdenye-tenye. Orang Indonesia. Banyak kayak gitu aja viral.
Hah? No. Kan Ana yang punya TikTok. Antum enggak tahu ya Ana yang punya TikTok. Oh ya? Ya. Kenapa? Masalah buat gue. Temen. Ah. Itu temennya kebenarannya. Halo. Aduh. Nampen ayang aku aja dulu ya, mau diajak ke Dubai. Kamu punya ayang ya? Halo, ayangku, cintaku, mulai berlianku, penerang jiwaku, oh matahariku, emasku, berlianku, perakku. Ah, ayang. No. Kakak udah di Takayan, kafe Takayan ini. Udah disayang. Kata si janda anak muda sih bilangnya disayang. Masa dia? Kan kotanya namanya Kota Sayang. Masa dia manggil aku Kota Sayang? Dari tadi gue udah-gudahin Kota Sayang. Kan udah ajak nikah sama dia. Enggak mau banget kata kak. Dia yang gatel tau sama apa sih? Enggak ya. Kakak gatel badannya ayam, bukan gatel jiwanya. Enggak ya. Dia mau digarukin katanya ayam. Ah tuh kita belum mungkin. Don't touch me, Don. Iya, dari tadi dia terlalu kakak aja. Astagfirullahaladzim kata kakak. Oke ya ayang ya, cintaku nanti kakak ketemu sama ayang. Nanti kakak bawa uang ya, uang 5 miliar ya ayang ya. Ayang abisin aja. Minjem apa kamu? Nggak ada ayang, kakak nggak minjem apa-apa. Dia utangnya di mana-mana loh. Apa sih? Utang di mana-mana. Biasa ya. Janda kalau udah cemburu tuh jangan gitu, ngomong aja. Woi. Udah tuh anaknya masih bayi-bayi semua lagi, ayang. Astagfirullah kata kakak. Iya. Ya udah ayang ya. Nanti kakak kabarin lagi ayang. Oke, ayang cintaku, berlianku, penerang jiwaku. Oke deh. Oke ayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kunaon eta teh lihat sultan. Emang kalau sultan tuh jadi pusat perhatian. Memang sultan anak sultan bos, pusat anak banyak. Jadi orang enggak ngerti. Dia lihat apa gitu. Buktinya matanya ngeliatin anak. Udah jelas-jelas ngeliatin anak. Ajudan anak udah datang. Ajudan anak nama Ken aja sekarang. Anak yang nama kurus ini. Anak kenapa nama kurus ini ya? Makan anak padahal enggak ada yang di bawah 50 juta. Anak sekali makan aja habis 500 miliar. No. Keluarnya aja, keluar emas anak. Enggak sombong. Dada gua sakit. Emang kenyataan anak begitu. Rumah anak megah banget ya anak. Megah banget. Ana jadi imam di Arab. Ana enggak boleh berhenti. Aduh, apalagi imam tarawih, ana sampai sahur. Ada bapak-bapak, teman-teman. Kenapa ya gitu belum sembuh-sembuh di sunat? Hah? Masih basah terus. Dia apa katanya? No. Atit. Ya udah. Janda anak tiga. Hah? Enggak dulu. Enggak dulu. Aduh. Enak ya, lagu Arab paling enak. Asyaya. سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت مني إلهي تريد وأرجو إذا أنت تقبلني من جديد
عصيتك ربي وأمهلتني وتسترني رام عني عني لأنك ربي غفور ودود رحيم بكل الورى سأقبل يا خالقي من جديد كما أنتمي إلهي تريد وأرجو إذا أنت أتيتك يا خالقي باقيا ودمع الأسى كل حين يزيد فقد قلت في أي فذا يوم عيد سأقبل يا خالقي من جديد كما أنت من إلهي تريد وأرجو تقبلني جنان الخلود ومنك المزيد. Masya Allah banget. Tadi anak diketawain, anak disuruh diem. Sekarang anak dibilang Masya Allah. Kan tadi nyanyinya gak jelas. Oh, tadi nyanyinya gak jelas? Iya. Kalau sekarang? Jelas. Jelas. Keganggu berarti kalau tadi nyanyi? Yang pertama? Iya. Banget. Kalau yang kedua? Enggak. Enggak. Kamu kenapa berkaca-kaca gitu? Kenapa? Karena terharu. Terharu. Nyentuh banget. Kenapa enggak dari tadi? Iya ya. Ya udah, ana minta maaf banget soal tadi. Kau maafin. Apa ini artinya ini? Iya. Iya, maafin. Kalau ana salawatan lagi enggak apa-apa. Boleh dong. Hah? Enggak apa-apa. Sekali lagi. Sekali lagi. Kamu enggak ngerasa terganggu? Enggak dong. Malah adem dengernya. Adem. Ya udah. Ana mau salawatan lagi. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام صلوا على
خير الأنام المصطفى بدر التمام صل عليه وسلم يشفع لنا يوم الزحام. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. يا ليت شعري هل أرى ذاك الضري هل أنورا غبرا حوى خير الورى من قبل موتي وسلام. يا ليت شعري هل أرى ذاك الضري هل أنورا قبرا حوى خير الورى من قبل موتي وسلام. صلوا على خير الألم المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. Kan jadi adem dengernya. Aduh, berarti Ana gak keganggu kalau Ana selawatan gini? Enggak dong. Enggak, seneng denger selawat, seneng. Seneng banget. Seneng banget, aduh Masya Allah. Maafin aku soal tadi, aku udah sombong-sombong banget, aku buang kesombongan, buang jauh-jauh. Kita ambil masa depan kita. Aduh, Masya Allah. Tak kenal maka tak cinta, makanya kenalan dulu biar cinta. Apa sih? Siapa nama kamu? Anita. Hah? Anita. Nama kamu Anita? Kenalin, aku Abi. Abi? Iya, coba aja panggil Abi. Abi? Kurang keras. Abi? Yang keras sekali lagi. Abi? Apa sih, Mumi? Ah,
Aduh, aduh, insya Allah. Aku mau nanya sama kamu, apa yang kamu rasain pas aku datang-datang nyanyi-nyanyi gak jelas, terus salah-salah sama ayam sombong banget, terus aku selawatan. Coba, jelasin. Kesel banget sih ya? Kesel banget, awalnya kesel banget. Terus? Berisik, ganggu. Berisik, keganggu. Selain aku keganggu, ada juga yang keganggu. Iya, iya. Apaan banget sih nih orang ya? Freak iya, banget ya? Iya. Apa sih? Apa sih? Dari mana nih orang? Aku, oh iya, aku juga aslinya enggak asli dari Arab. Jadi aku tuh lagi ini aja. Aku ini lagi di lagi ngetes mental aja. Gimana sih perasaannya cewek-cewek atau milenial zaman sekarang nih pas dengar solawatan gitu? Mereka tuh ngerasa keganggu nggak sih pas aku solawatan gitu? Kamu ngerasa ya, keganggu nggak? Keganggu dong. Tapi suara yang pertama tuh ya? Sangat ya. Sangat. Kalau suara yang kedua enggak ya? Enggak dong. Enggak ya. Nyaman denger solawat ya? Nyaman banget. Nyaman banget. Setiap hari. Setiap hari satu sih syaratnya. Apa tuh? Harus jadi mamu aku dulu. Mau dong. Mau dong. Aduh, Masya Allah, Tuhan kamu. Mbak Anita, sekarang kesibukannya apa? Aku kebetulan kerja. Kerja? Kerja apa sekarang? Di klinik. Klinik? Oh, di klinik. Tapi nanti 5 bulan yang akan datang, Mbak Anita gak usah kerja lagi ya. Aku minta tolong sama kamu. Kamu gak usah kerja lagi, please. Ngapain tuh? Gak usah, ya. Ya kan nanti aku yang nafkahin. Tabarakallah. Jadi kalau aku buat ngisi acara sholawat gitu, aku kira-kira cocok gak sih buat ngisi acara sholawat gitu? Cocok banget. Cocok banget. Terus aku abis ngisi acara sholawat gitu, kebetulan aku juga mau ngisi acara musabaqah tilawatil Quran. Aku izin tadarus aja di sini boleh juga? Boleh. Gak apa-apa nih? Gak apa-apa. Keganggu gak? Enggak dong. Kaku gak aku pulang nih? Jangan. Jangan. Aku dari tadi nungguin bilang jangannya itu. Jangan dong, aduh, sabar teman-teman. Ya udah, aku nyanyi. Aku izin tadarus ya. Kamu ada request surat apa yang kamu senengin? Siapa tahu aku bisa bawain apa yang kamu minta. Apa aja lah, bebas. Bebas ya, bebas sih. Gimana imam ya? Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون.
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق الله العلي العظيم. Kenapa? Kata-kata banget dari tadi. Iya. Apa yang kamu rasakan? Berarti aku buat kamu gak enak nih aku nih kalau kamu nangis gini gak enak serius. Enggak, aku gak nangis. Iya berkaca-kaca gitu kenapa? Apa yang kamu rasain sih? Aku ada urusan ini. Apakah keinget apa masa lalu atau apa? Enggak. Cuman Masya Allah banget. Masya Allah banget. Di zaman yang sekarang. Iya. Aku kira-kira gak banyak loh cowok yang kayak gini. Aduh, Masya Allah. Masih banyak kok teman-teman aku, banyak kok. Yang apa? Yang bisa ngaji tadi harus begini, banyak kok, masih banyak. Tapi aku baru nemu loh. Baru nemu? Ya. Kira-kira aku kalau buat ngisi acara Musabaqah Tilawatil Quran juga cocok? Cocok banget. Cocok. Kalau buat jadi imam, kamu cocok juga nggak? Aduh. 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 Tapi kamu dari tadi kayak logat Medan loh kalau ngomong. Emang iya? Iya. Emang kamu ada keturunan Medan gitu? Enggak ada. Jadi, kadang-kadang suka keluar sendiri. Oh, suka keluar sendiri ya. Aduh, insya Allah, tabarakallah. Kamu ngapain sendirian di kafe? Enggak nungguin teman atau lagi pengen sendiri aja? Enggak. Emang lagi pengen me-time aja. Oh, lagi pengen me-time aja ya. Gimana aku pengen ngajak ngabuburit sama kamu? Kita ngabuburit gimana? Kemana aja ngabuburit? Kan belum puasa. Ih, aku pengen ngajak kamu ngabuburit. Ngajak buru-buru merit. Ah! Aduh, jangan buru-buru dong. Besok aja gimana? Itu buru-buru banget malah. Aduh, Masya Allah, tabarakallah.
enggak, aku mau jalan aja deh, jalan-jalan kemana gitu, tapi numpak Air Eking, no? Boleh. Boleh, naik Air Eking aja ya. Okay. Soalnya kalau naik mobil kan samping-sampingan, kan naik Air Eking kan depan belakang. Biar apa? Biar kerasa aja vibes-nya gitu. Bukan yang kayak itu. Apa? Imam kan emang di depan. Gitu. Iya kan gitu. Apa karena emang gak punya mobil kah? Hah? Anak gak punya mobil. Gak punya mobil. Ya udah mau enggak? Ayolah. Ayo deh. Apa dulu nama Instagramnya apa? Anita Dwi. Aku follow dulu ya. Oke. Apa namanya? Anita Dwi. Buru-buru banget ngomongnya. Anita. Anita. Hanya dua. Terus? Dwi. Dwi. Iya. Di mana? Oh ini ya, yeah. Ini kan? Ya udah aku follow ya. Follow back ya? Jangan, love back aja. Ya udah yuk. Ayo deh. Asik banget. Ada Sultan dapat cewek naik numpak Air Eking, bos, senggol dong. Aduh. Ayo.